wabarakatuh. Kembali lagi di program andalan kita, hmm. tapi sebelumnya bareng saya Eka, saya Hersa. Tentunya di program apa? Copy Pes! Jangan, Jangan lupa di share. Oke, tadi kan awalnya udah uh, menampilkan video kompilasi betul. hari jadi. Nah, iya, betul. itu adalah video kompilasi hmm. hari jadi kebuatan Wonosobo tahun sebelumnya ya. Hmm. Dan di bulan Juli ini kan biasanya kalau di Wonosobo adalah arah dengan bulan hari jadi. Iya, nah, bulan puncak gitu bulan ya. Bulan puncaknya ya, kayak, hari hmm. jadi. Jadi nanti kita akan bahas di edisi spesial hmm. hari jadi kebuatan Wonosobo ke 198. 198. Tapi hmm. sebelumnya jangan lupa dulu follow Instagram kita hmm. di pw.kreatif. Ha, dan juga di official Wonosobo TV, mm -hmm, di pesen ya, FM Wonosobo mm -hmm. juga, dan jangan lupa di YouTube-nya, official Wonosobo TV nanti akan tayang. Uh, hari Senin ya, Eka ya yes, hari betul Senin. betul sekali. Dan pokoknya buat teman-teman nanti jangan lupa update informasi dari mm -hmm. Web TV Wonosobo juga. Dan tentunya di spesial hari jadi ini kita juga akan mengundang beberapa narasumber mm -hmm. yang sudah siap mm -hmm. untuk menyampaikan yang informasi. Akan kita kulik ya, akan terkait kita kulik. Hari jadi. Karena okay. kan rangkainya banyak banget ya, Eka. Betul ya. banget. Mm -hmm. Dan siapa dia? Mm -hmm. Dia adalah uh, pemerhati dan penulis, penulis budaya, budaya. Hmm. yang tentunya tokoh masyarakat mm -hmm. yang memang paham tentang. Uh, apa namanya hari jadi yang ada di Wonosobo gitu ya ini dia langsung aja kita sambut Mas, mas Erwin Abdilla silakan silakan duduk oke okay. okay. boleh ke tengah oke okay. <laughs> oke okay. baik Mas, mas Erwin, Erwin. Ya. panggilannya kabar Mas Erwin aja, mas Erwin. <laughs> <tuh> ya, mas aja. langsung aja oke okay. apa kabar Mas Erwin baik baik kak akhir-akhir ini lagi ada sibuk kegiatan hmm. apa nih Ya biasa masih sering nulis, ngedit, uh, Ada beberapa riset budaya juga. Riset budaya, uh, wow. Ini agak berkaitan dengan tema kita kali mm -hmm. ini, ya. Iya, semoga. Oh, uh, baju kita juga udah matching ya. Betul oh, sekali. Iya. Kayak, Sebagai uh, apa ya? Lambang? Semarak ya? Semarak. Semarak uh, apa namanya? Uh, hari, Ikut jadi jadi Wano -Sobo. hari jadi Wonosobo. Okay. Betul sekali. Oke, okay, Mas Arwin. Ini kalau di bulan Juli ini hmm. uh, adalah bulannya Wonosobo untuk rangkaian hari jadi gitu ya dan tepatnya ha, puncaknya di tanggal 24 Juli ya. ya benar, mungkin masyarakat sekali. tahu tanggalnya <tuh> 24 Juli, hmm. tapi mungkin belum banyak yang tahu kenapa sih ditetapkannya tanggal 24 Juli? Ini sejak kapan atau mungkin ada asal-usul kejadiannya di balik tanggal spesial itu? Monggo. Oke, uh, kebetulan hari ini saya bawa contekan ya dari buku. Hmm. ini namanya buku Ensiklopedia Kebudayaan Wonosobo. Hmm. Nah, buku ini sudah terbit sejak akhir 2020 dan ada di Google Books. Jadi, teman-teman bisa download uh, PDF-nya di Google Books secara gratis. Oh, oke. Ya, dan ada enggak yang buku gitu ya? Iya, <laughs> yang buku ada di perpustakaan daerah dan mm -hmm. di beberapa perpustakaan desa. Oke. Ya. Jadi, buat beberapa masyarakat mungkin juga sudah ada yang baca, mungkin barangkali ya, gitu ya. Nanti teman -teman... Lengkap di situ ya, Mas. Ya, lengkap sekali ada nggak cuma kebudayaan ada ritus ada alat-alat tradisional mm -hmm. ada tokoh-tokoh juga. Oh, nah, jadi nah. nggak cuma mengulik tentang hari jadi aja tapi uh, keseluruhan kebudayaan di Wonosobo gitu. Iya, mm -hmm. dan bahkan ada juga asal muasal kenapa mm -hmm. hari jadi Wonosobo itu tanggal 24 Juli mm -hmm. 1825. 1825. Okay. Boleh dong mas, gimana sih awalnya kok emang ditetapkannya tuh tanggal apa 24 Juli? delapan seribu delapan ratus dua puluh lima itu awal mulanya tuh gimana nih okay. singkat cerita bagaimana gitu mas oh ya yeah. uh, ini saya nyontek ya sekalian saya udah nyatet tadi di sini nggak <laughs> <laughs> apa apa ya nggak yeah. apa apa karena memang sejarah itu kan panjang yeah, panjang, panjang lebar gitu yeah. harus disimpulkan dulu yeah. gitu ya dan yang terlibat di buku ini nggak cuma saya ada beberapa penulis ada sekitar delapan orang delapan okay. orang okay. nah uh, untuk hari jadi wonosobo hmm. yang tanggal 24 juli 1825 itu ada satu kejadian penting yaitu penyerangan di Legoro dan dulu itu uh, pusat keramaian Wonosobo mungkin bukan di kota yang sekarang ini mm -hmm. ya. Jadi beberapa wilayah masih sangat jauh dari uh, apa ya? jalan-jalan uh, yang sekarang besar itu ya. Mm -hmm. Dan bahkan dulu katanya jalan yang besar itu ada di Kalibawang uh, sampai ke Selomerto yang perbatasan di Kambang itu. Mm -hmm sampai Kaliwiro wow, nah. justru bukan di sana kotanya gitu ya iya, masih ya dulu ya dan tokoh yang tadi yang membuat apa ya hari jadi kita itu jadi tanggal itu adalah hmm. uh, seorang tokoh bernama Muhammad uh, Ngarpah jadi Muhammad oh, ngarpah, ngarpah itu kemudian diangkat sebagai bupati pertama Wonosobo hmm. atau Tumenggung Seconegoro okay. dan nama itu hari ini menjadi nama rumah sakit umum daerah Solo. RSUD, ya. ini dia untuk fotonya Tumenggung secara atau namanya adalah Muhammad, Muhammad Ngarpa, gitu Ngarpah. ya. ya oke. oke, itu dia sebagai salah satu tokoh mm -hmm. yang bisa dibilang sebagai awal mula mm -hmm. ya. pelopor, gitu pelopor. juga. Ya. Pelopor. Di tanggal 24 Juli mm -hmm. 1825. 25. Berarti Jadi. pada saat itu memang <coughs> uh, lagi berjuang, ya. Ya. perjuangan gitu ya. Itu masuk di Perang Jawa. Jadi waktu itu ada oh, perlawanan di hmm. yang sudah berlangsung beberapa tahun. Di uh, Diponegoro adalah tokoh uh, yang sangat terkenal ya nasional. Hmm. Hmm. Bahkan kisahnya dituliskan oleh uh, Peter Carey, ya. seorang peneliti dari Oxford uh, yang dia sampai bermukim di Indonesia membuat berbagai buku tentang Diponegoro, tentang Perang Jawa gitu. Nah, ternyata daerah kita ini Wonosobo tidak lepas dari uh, pasukan Diponegoro dan hmm. uh, Mas Ngarpah ini sebutannya itu adalah salah satu dari uh, apa ya, pemimpin pasukan yang akhirnya bisa memenangkan pertempuran di sini. Oh, di oke, Wonosobo. bicara soal tokoh-tokoh itu sendiri nih Mas Erwin. Kayaknya kan uh, Muhammad Ngarpah atau Sejonegoro hmm, itu sendirian. makamnya enggak di Wonosobo. Ya? Oh tidak, ha -ha. Uh, makamnya di Payaman Magelang. Payaman okay. Magelang. Ya, okay. jadi nanti uh, perwakilan hmm. dari Pemkap akan ziarah ke sana hmm. dulu. Oke, okay. satu masuk, uh, masuk di rangkaian hari jadi gitu ya. Iya, biasanya, tapi hmm. tidak diikuti oleh warga umum karena okay. hanya perwakilan beberapa perwakilan gitu ya. ya. Oke, okay. okay. oh. itu dia. Kemudian kalau selain tadi Muhammad Ngarepa hmm. atau tuh Bung Gusca itu hmm. uh, ada siapa lagi sih Mas tokoh-tokoh yang diziarahi hmm. dalam rangka itu kan sebagai rangkaian acara inti hari jadi Kabupaten Wonosobo itu kan hmm. kayak intinya bersih-bersih makam-makam yeah. pendiri tokoh-tokoh gitu siapa aja nih? Nah, uh, satu makam yang wajib diziarai adalah uh, Ki Ageng Wonosobo okay. uh, yang makamnya ada di Pelubangan mm -hmm. Ya, itu masuknya di kadipaten Selomerto. Selomerto. Ya. Dan seperti saya bilang tadi, jalur penting zaman dulu itu kan di dekat uh, Balai Kambang itu, mm -hmm. jadi itu masih jalur masuk Wonosobo yeah. di era lampau. Jadi, yeah. mengapa kita hari ini ziarahnya ke sana? Kemungkinan karena daerah ramenya di sana. Oh, Oke. Okay. Nah, dan E, saat kita berziarah itu nanti rombongan sudah membawa e, air suci dari tujuh mata air mm -hmm. yang akan didoakan. Oke. Okay. Nah, itu yang menjadi salah satu apa ya, oborampe penting dalam yeah. proses peringatan hari jadi. Nah, Ki Ageng Wonosobo mm -hmm. itu nama lainnya adalah e, Kiai Ngabiduloh atau Ki Dukuh. Jadi dia dikenal dengan banyak nama. Dan konon beliau bukan asli Wonosobo. Oh, bukan asli Wonosobo, ya, katanya. Malah. Tapi beliau ikut membuka daerah itu, hmm. turut uh, mengajarkan Islam di sana, dan juga menata pemerintah dan desa. Oke, okay, ya, itu salah satunya. Salah satu ya? satunya. Satunya. siapa lagi? Mas? Nah, beberapa hmm. tokoh yang terkenal hmm. itu ada tiga kiai. Pasti ada yang tahu, kiai Kolodete hmm. Hmm. Itu yang katanya menurunkan anak-anak rambut. Gimbal, iya, hmm. gimbal di Gimbel Dieng, gitu ya. ya. dan sebenarnya anak rambut gembel itu terbentang, membentang dari Dieng sampai Kaliwiro Ada anak rambut gembel itu. Okay. Nah, lalu ada yang namanya Kiai Karim. Hmm. Nah, dipercaya salah satu petilasannya adalah Curug Sikarim. Curug si Karim, jadi hmm. ya. nama Curug juga gitu hmm. Ya. Hmm. ya. Dan beliau juga penyebar Islam, juga katanya gitu. Lalu ada satu hmm. lagi yang menarik, namanya adalah Kiai Walik wale. Nah, katanya beliau sering bolak-balik bolak -balik balik, itu, ya. membolak-balik <laughs> balik gitu. bolak balikin badan maksudnya. Iya, katanya ringin kurung uh, apa sopo yang di alun-alun itu diwalik sama dia harusnya nggak di situ. Oh, gitu. oh gitu. katanya gitu. Bisa berpindah-pindah gitu maksudnya? Enggak, harusnya pendokonya yang di situ katanya. Oh gitu. Iya. Oh, oh, gitu. Iya, Terus kalau kenapa? berpindah serem mbak? <laughs> ya barangkali gitu iya. kan. Orang zaman dulu iya. kan sakti-sakti iya. gitu. Iya, iya. Tapi <laughs> bisa iya. jadi lo ya. Iya, <laughs> Kadang yang tahu. Oke, okay. yeah. uh, mungkin dari ketiga toko itu untuk masyarakat Wonosobo sudah tidak asing gitu ya dan yeah, mungkin nama, -nama dan besar. Dan kan. Makamnya ada yang di kota, di yeah. Kauman, Kiai Kauman, Kauman, yeah. Silakan kalau diziarah ya mbak. Siapa tahu mau mau. Iya ini kan ada beberapa yeah. kegiatan juga kayak suruh atau apa itu juga ada kegiatan ziarah. Mm -hmm. Ziarah makam yes. gitu ya. Oke uh, kan kalau Pelobangan kan dulu kan uh, daerah rame gitu ya mas hmm. ya. Yeah. Daerah rame Nah pusatnya di sana. Uh, uh, pusatnya gitu. dulu di sana. Nah itu kan uh, termasuk kayaknya ada rangkaian hari jadi juga. Namanya bedol kedaton. Yeah, itu dilaksanakan sekali. juga di Pelobangan. Boleh dong mas diceritain ke teman-teman. Oh, uh, yeah. Bedol kedaton tuh ngapain aja rangkaiannya kok dan juga bisa di Pelubangan juga gitu mungkin oke nah uh, uniknya Wonosobo adalah ibukotanya itu berpindah jadi dulu kita itu tidak di sini um, ibukota dari Kabupaten kita ada di Selomerto, khususnya di Pelubangan makanya ada istilah bedol kedaton bedol itu dicabut hmm. uh, kedaton itu ya dipindah ya, gitu ya? kerajaan gitu ya nah, kerajaannya dipindah dari Pelubangan Selomerto ke Wonosobo oh gitu okay. ya. istilahnya makanya di pelobangan itu ada ada acara bedol kedaton ah. gitu ah. Itu biasanya uh, dilaksanakan kapan dan biasanya siapa aja gitu Mas yang mengikuti terus rangkaiannya mungkin apa aja gitu kan banyak mungkin yang teman-teman belum tahu gitu oke okay. mm -hmm. jadi uh, tadi yang mata air tadi mm -hmm. pengumpulan mata air itu yang terakhir biasanya di Tok Sampang namanya mm -hmm. nah Tok Sampang itu katanya di dekat uh, makam Piageng Wonosobo oke okay, di pelobangan itu di gitu mm -hmm. dan uh, Tanah yang di Pelobangan dibawa, diangkut, mm -hmm. e, nanti dibawa ke Wonosobo. Dan konon kabarnya ritual dulunya itu namanya adalah Topo Bisu. Iya, yeah. oh Topo Bisu. Ya, jadi jalan dari Pelobangan sampai ke kota membawa air dan tanah, mm -hmm. ya istilahnya tanah air ya. Mm -hmm. Itu e, tidak boleh berbicara. Gitu. Iya, tidak boleh oh, berbicara. dari Pelobangan. Iya, sampai sini. Sampai sini, alun-alun pendopo iya. gitu yeah. ya. Nanti sampai Berapa sini kilo, malam. Ya. Oh, gitu? Ya 8 kilo mungkin ya. Okay. Lebih kayaknya. Ya, kalau tapi, udah zaman dulu kan? mungkin lebih ke jalan kaki ya. J ya, mm -hmm. tapi hari ini kan simulasi ya, jadi yeah. kayak etok-etok -e yeah. lah ya. Yeah. Nah, hmm. Dari Hongo derpo lah kalau hari ini ya sampai mm -hmm. ke situ gitu. Terus semua lampu dimatiin. Oke. Okay. Semua lampu dimatiin mm -hmm. paksa ya mm -hmm. oleh PLN, <laughs> gitu, ya Lampu yang ada di daerah. Daerah, ya, ya sampai Alnalun. Wow. Terus bawa oncor. Nah, Oncor itu obor ya, yeah. mm -hmm. terus pokoknya serem banget itu. Yeah, iya sakral itu justru yang ada nilai sakra-nya gitu oh, ya dan, dan biasanya banyak juga mengundang antusias masyarakat untuk pada datang. Iya yeah, nah. tapi kalau bisa jangan mengganggu jalan yeah, itu betul, betul bahaya sekali. soalnya uh -huh. nanti. Terus teman-teman juga kalau bawa barang-barang. HP dan sebagainya dompet hati-hati iya, kalau nonton malam ya. malam gelap gitu ya. <laughs> Oke, okay. nah yeah. selain itu itu uh, sebagai salah satu rangkaian ya Kemudian yeah. pas hari haknya nih Mas mm -hmm. di tanggal 24 Juli nya itu mm -hmm. ada acara apa saja yang kalau di tahun-tahun kemarin tuh kayak ada gunungan, rebutan dan lain sebagainya, oh, mungkin okay. bisa dijelaskan. kan juga mengenalnya sebagai Pisauanan Agung Iya bu Iya. Rangkaiannya apa saja gitu sih Mas? Oke, okay, ini masih nyambung dari tadi mm -hmm. ya yang dari perubahan mm -hmm. uh, Topo Bisu setelah air dan tanah itu sampai ke pendopo itu rangkaiannya berlanjut itu tanggal 23. Jadi malam sebelum hari jadi. Nah, jadi hmm. kita diajak lelekan gitu ya. Okay. You know lelekan? ya tahu, tahu. Kadang kalau orang mau nikah itu lelekan le -le gitu ya. Bukan <laughs> istilah setelah, <laughs> setelah nikah juga. Setelah nikah juga lelekan katanya. Gitu. Enggak. Nah, tanggal 23 itu um, para pejabat hmm. uh, pemkap biasanya terus perwakilan masyarakat adat hmm. itu berkumpul di pendopo lalu di peringgitan semua air itu akan dicampur oke okay. ya kan? jadi satu air terus tanah itu ditabur di satu tempat di pendopo kabupaten yang hmm. hari ini hmm. nah dari air itu akan dibawa ke paseban hmm. Nanti mm -hmm. ada doa bersama. Biasanya pasepan yang dekat dengan kantor bupati. Okay. Biasanya. Okay, Pasangan di alun-alun itu ya mas? iya nanti akan ada doa-doa mm -hmm. terus dari bahasa Jawa, terus mm -hmm. uh, bahasa Arab dan juga lintas agama. Mm -hmm. Oke. Okay. Ya, nanti puncak acaranya biasanya jam 12 tepat teng. 12 malam. 12 malam. Dari tanggal 23 Juli menuju, menuju ke dua puluh lima. Dua puluh hari. Biasanya yeah. kan persiapan-persiapan uh, rangkaian hari jadi itu semarak hari jadi kan uh, dari biasanya hamil 30 ya 30 hari satu yeah. sebulan tuh biasanya udah Biasanya sebulan Udah Ada rangkaian tuh udah banyak sudah banget gitu ya, gitu ya. Nah, yeah. sebenarnya tuh mulai rangkaian-rangkaian itu berjalan di Kabupaten Monosobo itu sebenarnya dari tahun berapa gitu Maksudnya masyarakat juga bisa ikut serta gitu mm -hmm. tuh dari tahun berapa sih mas sebenarnya? Kalau di era lama sebelum 90-an sebenarnya sudah ada. Cuman mungkin tidak selengkap hari ini. Ya, dan okay. ada rangkaian ya. yang uh, apa ya? Ada Baliho dan sebagainya. ribu hmm. uh, sejak 2018 kalau tidak hmm. salah itu sudah mulai digali lagi narasinya hmm. dan 2019 kayak dipatenkan. Okay. Jadi rangkaian hari okay. jadi itu kemarin sempat direkam dalam uh, momen apa ya namanya? Indonesiana. Hmm. Itu platform hmm. kebudayaan dari uh, kementerian. Hmm dan kita bikin satu event besar, ya misalnya kayak cukur rambut gembel itu juga masuk ke ya, event betul. nasional dan sebagainya ada festival sindoro sumbing gitu ya oke okay. nah itu, uh, itu untuk meramaikan hari jadi juga untuk sebagai agenda nasional oke, okay. okay. uh, apa namanya, aku penasaran nih sama mas Erwin, kan uh, pegiat dan penulis budaya nih menurut hmm. mas Erwin tuh apa sih uh, acara yang paling sakral dari rangkaian hari jadi yang menurut mas Erwin tuh ngena banget gitu rangkaian apa nih mas? Kalau bagi saya personal yang paling uh, mengena adalah birat sengkolo. Apa itu birat nah, sengkolo? Birat sengkolo itu biasanya dilakukan dua kali di malam menjelang hari jadi sama hari hanya. Iya. Nah, mm -hmm. Jadi di malamnya kan apa ya birat itu mengusir. Okay. Sengkolo itu kesialan okay. atau marah bahaya. Wah, saya ikut merinding nih sekarang. Oh, iya. <laughs> Kayak dapat ceritanya hmm. aja udah, dan itu tuh dilakukan ke empat penjuru mata air hmm, oleh gitu. bupati biasanya. Hmm. Oh. Nah, nanti di pagi harinya, saat ada kira panji, hmm. nah jadi di puncak itu ada kira panji dari pojok alun-alun, semua panji dari 15 ke kecamatan, hmm. panji ya. dan besoko, itu akan diarak jalan. Dengan foto-foto para bupati, mm -hmm. terus juga ada duta wisata biasanya, terus pejabat pemerintah kecamatan sampai ke kabupaten, mm -hmm. jalan nanti bupati di depan akan memimpin, uh, ada apel dulu, mm -hmm. apel pakai bahasa Jawa, lalu setelah itu baru itu men, uh, menyiram birat sengkola pakai biasanya pakai apa ya daun ya hmm. ya mungkin. daun tuh kayaknya yang udah dicelupin ke air itu enggak sih, ya, gak sih ada yang ngomong itu daun mimba atau apa itu hmm. ada itu ada juga filosofinya, ada mas. filosofinya nggak bisa sembarang daun gitu Iya, tapi kalau pakai daun yang aneh-aneh juga <laughs> sawi <laughs> gitu sebenarnya <laughs> <laughs> oke <Okay, laughs> itu dia kemudian yeah. selain acara inti juga peringatan hari jadi ini tidak kalah dengan acara-acara pendukung nih, kayak hiburan-hiburan yes. yang paling ya. dinantikan sama masyarakat warna ya? Iya, tentu. Hmm. Oke, okay. Dan Udah? Yang, yang paling penting biasanya akan ada lengger kolosal. Nah, itu dia. Biasa. Ya. Itu biasanya di tanggal berapa nih, Mas? 24-nya. 24? 24? 24. Ya, setelah okay. nanti setelah nanti birat Sengkolo, itu pisauanan agung ya, mm -hmm. lalu ada yang namanya uh, kembul Bujono. Ya. Bukan di Losmen Bujono, bukan ya? <laughs> Kumpul bujone <laughs> itu makan bersama. Oke. Okay. Okay. Ada yang ada tendong-tendongnya ya, itu, gunungan-gunungan. gunungannya itu. untuk diperebutkan itu ya itu biasanya. Dia. Tapi hati-hati untuk hati -hati. diperebutkannya, ya itu, ada fotonya. ya itu dia sebagai salah satu rangkaian hari ya. jadi. Dan teman-teman kalau mau ikut pakailah baju adat. Contohnya surjan, ya. mungkin belangkon hmm. itu ya, jarit gitu biar kalau difoto itu cantik gitu bagus gak fales, gitu. Nah bicara yes. mengenai hari jadi nih erat kaitannya juga biasanya kan e, masyarakat Wonosobo atau e, pemimpin daerah itu kan pakai baju adat gitu yes. ya Maksudnya sebenarnya tuh ada kiblat atau apa ya istilahnya ya e, lebih ke condong ke daerah mana gitu kok baju-baju itu tuh ditetapkan dipakai di hari jadi gitu gimana sih Iya okay. dan warna sobat sendiri kan hmm. udah punya keba kebaya sendiri, kan kebaya ya, sobo keba gitu, mungkin lebih kiblatnya ya. lebih kemana gitu? Ya. Kalau dari kesejarahan tadi kita ngomong di Ponegoro itu uh, kita sangat kental dengan Yogyakarta sebenarnya, ya. Ya. tapi influence dari Surakarta atau Solo itu juga lumayan okay. kental. ya jujur aja, saya itu punya darah Jogja hmm. dari mbah saya yang Kakung uh, juga dari Solo juga. Jadi kalau menurut saya orang Wonosobo itu campuran ya. Campuran, jadi campuran. kan nggak ya, bisa, teran gitu ya? Ya, <laughs> bisa belas teran. memastikan aku orang mana gitu. Iya. Nah bu busananya uh, sekarang batik uh, aku lupa namanya. Batik Wonosoboan ya. Batik iya. ya. hari jadi ya? ya. Kan sudah ditetapkan iya. kan, itu. Batik Pisawanan Agung itu ya, juga. Iya. Biasanya banyak dipakai pas hari-hari jadinya, jadinya gitu. Nanti kita pakai oh, itu, kita. Kita. itu bersama ya. Iya betul. Hmm. Dan itu dia cerita uh, oh, bareng yeah. penulis ternyata dan asik juga ya tokoh ya mungkin so bagi teman-teman yang belum tahu gitu istilahnya rangkaiannya tuh apa aja ngapain aja kok bisa sesakral itu terus ada tadi topo bisu bedol kedaton terus birat sengkolo gitu tuh tidak semuanya tuh proses tuh gak cuma asal dilaksanakan tapi nih tapi gitu, maknanya. ada maknanya betul gitu, sekali ya. hmm. oke okay, terima kasih uh, uh, untuk mas Erwin asik ya Okay, asik ya? sekali Kalau, dan biar nambah keasikan kayaknya uh -huh. kita bakal ngundang satu narasumber lagi uh -uh. yang tentunya dia itu sudah berpeng uh, ber berpengalaman uh -huh. mengikuti prosesi hari jadi kayak uh -uh. gitu uh -uh. kan biar biar jadi tahu gitu gimana ya. sih pengalamannya dulu pernah mengikuti rangkaian hari jadi Oke okay. gitu. terima kasih untuk ya, Mas Rewin sudah menyempatkan waktunya nanti ya. kita balik lagi <laughs> okay. Okay, okay. jangan okay. kemana-mana jangan kemana-mana kemana ya. ya juga, juga. buat teman-teman juga jangan kemana-mana kita tetap di Coffee Face jangan Lama <laughs> Thank you Ya udah ganti ya, langsung celing, langsung celing gitu langsung ya. ya. Gitu oh, ya. Oke, okay. okay. halo Kak Anggi, mm -hmm. Kak Anggi atau Kak Siapa namanya? Anggi. Anggi, Anggi halo, aja. panggilannya biar akrab Anggi. Anggi aja. 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 Oke. Okay. Boleh dong diperkenalkan uh, nama panjangnya Anggi siapa dan kan Mbak Wonosobo nih hmm. tahun berapa? Tahun berapa? Teman-teman yang belum okay. tahu. Jadi uh, halo semuanya, perkenalkan aku Dian Ayu Anggra ini hmm. Biasanya dipanggil Anggi. Uh -huh. uh, aku adalah Mbak Wonosobo 2021. 2021. Ya, jadi gitu sempat ya. menjabat hampir 2 tahun tuh Mbak, dua 2021. 2021 dan 2022. Karena yang kemarin 2023 uh -huh. itu sudah pemilihan. Oh, baru, okay. gitu ya. Okay. Berarti 2021 itu juga waktu pandemi gitu ya. Iya, ya waktu uh -huh. pandemi dan itu semuanya Protokol banget kan waktu mm -hmm. itu <laughs> iya. gak ada yang boleh nonton juga waktu pemilihan. Oke okay, okay. itu dia. Nah mungkin ada yang udah tidak asing dengan mm -hmm. Mbak Anggi ini. Ini mm -hmm. adalah Mbak Wonosobo tahun, tahun 2021. 2021 nah gitu ya. saya uh, kita pengen tanya-tanya nih mm -hmm. tentang uh, Mbak Anggi ataupun Uh, ikut pas Mbak Wonosobo mm -hmm. yang ikut berperan dalam rangkaian hari, hari jadi Jaji. Wonosobo. Nah mungkin Mbak Agi pernah ikut prosesi apa aja di dalam rangka hari jadi Kabupaten Wonosobo? pada ikutnya di tahun 2020. 2022. 2022, karena 2022. waktu itu mm. di tahun 2021 kebetulan pemilihannya di bulan Agustus, oh, oh, jadi betul. sudah kelewat oh, ya hari okay, gitu jadi ya. baru ikutnya di tahun, di tahun 2022. 2022. 2022. Oke, okay. mungkin bisa diceritain mm. dong kalau pertama mungkin uh, kesannya apa namanya Mbak Anggi untuk prosesi hari jadi Wonosobo yang begitu sakral tuh maknanya gimana, kemudian mm. ikut prosesi apa aja gitu. Oke, okay. jadi mungkin ini cerita ya Mbak ya pengalaman yeah. waktu uh, selama jadi Mbak Wonosobo mm -hmm. itu. Uh, biasanya kan acara di hari jadi itu kan melibatkan banyak uh, teman-teman duta wisata ya, betul. Nah itu kemarin waktu di tahunnya aku uh -huh. itu kebetulan tidak mengikuti semua prosesinya dari okay. awal kalau mungkin di tahun ini mungkin mengikuti dari awal jadi kayak uh, kirap panjinya itu ikut Nah uh -huh. tapi aku hanya kami hanya ikut di acara yang puncaknya aja di tanggal uh -huh. 24 yaitu Pisuanan Agung dan juga pirat hmm, hmm, Nah waktu itu uh, mungkin karena ini ya Mbak, dua tahun kan tidak ada prosesi buka iya, karena ya. ada corona nah, gitu iya, ya. Iya jadi di tahun 2022 itu adalah awal setelah vakum dua tahun. Mm -hmm. Jadi mungkin antusiasme masyarakat. Tinggi ya, banget. Iya okay, antusias ya. dari para duis juga. Wah udah dua tahun nggak iya. ikut nih, dua mm -hmm. tahun vakum. Akhirnya tumpah semua mm -hmm. di saat itu. Jadi benar-benar kayak sakralnya tuh kerasa banget sampai apa ya merinding, merinding gitu mbak. Mbak, mbak iya, iya, oh, itu jay. juga termasuk momen yang ditunggu-tunggu juga ya iya. setelah dua tahun pandemi kan benar-benar pembatasan banget uh, tetap dilakukan sih waktu itu kayaknya perayaan hari jadi Wonosobo tetap dirayakan yeah. tapi tetap, ada tapi gitu uh, tidak terlalu pemda iya gitu, gitu. Oh. Mm -hmm. oke okay. dan kemudian kalau mbak Agi sendiri uh, berarti mengikutinya pas acara uh, hari tanggal dua oke itu gimana kesannya yeah, Kesannya yang pertama seneng banget sih mbak uh, pengalaman pertama dalam hidup dan juga berharga lama nggak semua orang bisa punya kesempatan buat ya, betul. ikut acara seperti itu. Mm -hmm. Nah juga ketemu sama beberapa tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mm -hmm. penting di Wonosobo. Mm -hmm. Waktu itu kan sempat gladi uh, bersih. Mm -hmm. Nah itu ada momen lucunya sih mbak. Jadi kita kan mungkin belum semuanya kenal terus waktu jalan uh, latihan jalan itu jalannya kenceng Nah ternyata kan kita di tanggal 24-nya kan pakai jari semua ya uh -huh. Nah waktu hari hanya itu waktu kita jalan tuh sulit banget <laughs> gak kayak kemarin <laughs> gitu Nah terus uh, momen eh apa kesan-kesan aku juga Pertamanya kaget sih mbak, kan kita masih di dalam pendopo tuh, ha -ha. dalam pendopo, waktu acara belum mulai kan tidak tahu antusiasme masyarakat yang banyak itu tuh sebanyak apa? Itu. Ha -ha. Nah pas kita jalan bawa uh, kendi, kendi bawa ini, iya sama. Uh, apa pejabat-pejabat itu hmm. jalan pas keluar wah ternyata yang nonton <laughs> banyak ribuan banyak, banyak dari ujung sih. sana sampai iya, kalau uh, semuanya iya, penuh gitu sampai ya. mau nengok-nengok gini aja udah penuh orang-orang-orang <laughs> semua dan itu rame banget banyak janur-janur okay. juga hmm. kan mbak jadi itu Excited banget ya, sangat. Vibes-nya iya, berarti iya. kerasa banget kerasa gitu Kerasa banget, ini iya. si Dodwe Gaweng. Gitu. Nah, oh, beneran iya. jadi nih. Iya, nah jadi nih. Jadi nih. Tahun. Karena memang di tahun 2022 kemarin kan memang udah dirindukan banget sama masyarakat. Iya, asyarat, betul. Gitu, Semua gitu. Dua tahun juga, kan, dua gitu. tahun no. gak ada rame-rame gitu lah istilahnya. Iya. Nah, uh, istilahnya uh, kan Anggi cuma ikut di acara Pisauanan Agung iya. gitu ya. Kalau uh, ada nggak sih momen yang paling sakral yang uh, istilahnya kayak kamu mungkin sampai merinding, nervous dan lain sebagainya, gitu tuh apa gitu ada nggak? Kalau menurut aku hmm. yang paling bikin ini. ya kayak merinding dan uh, uh. ini semua tuh waktu dimulai dari apelnya itu mbak. Jadi hmm. kan ada beberapa uh, pejabat itu uh -uh. yang apel pakai perintahnya gitu pakai bahasa, bahasa Jawa, Jawa. ya, pakai bahasa Jawa. Nah itu. Waktu itu diucapkan kan semua masyarakat yang tadinya berisik itu hening, langsung hening langsung, banya, oh, langsung taw, gitu, langsung ya? kayak, Sss, gitu diem semua. Mm -hmm. Nah itu langsung kayak wih merinding banget. <laughs> Terus waktu paling uh, sakral menurut aku waktu pirat sengkolo sih Mbak. Mm -hmm. Kan itu nyipratin air air gitu ya Mbak. Mm -hmm. Itu kayak bener-bener kesana yeah. ke penjuru mata angin mm -hmm. gitu. Nah kayak itu sih yang dibilang paling, Mas Darwin, oh ya? iya iya tadi diceritain. Berarti eh, iya. kelihatan ya nggak uh, cuma istilahnya tuh uh, jajaran pemerintahan aja yang melaksanakan prosesi hari jadi itu benar-benar sakral, Betul. tapi masyarakat umum tuh juga bisa merasakan kesakralan yeah. yeah. itu gitu yeah, ya bisa terbukti selain gitu kan. semua vibesnya orang-orang yang pada hmm. nonton hmm. itu okay. tahu semua, kerasa oh, banget gitu, gitu dia. ya ternyata. Oke, okay, tapi tetap <laughs> harus hmm. tidak boleh mengganggu kalau mau nonton acaranya hmm, gitu ya. Gitu. Biasanya mereka akan tahu sih biasanya prosesi-prosesi yang memang itu tiba-tiba diem gitu kan yeah. mereka udah ngerti gitu. Oke, okay. nih kalau misalnya Mbak Anggi nih dikasih kesempatan pengen mm. boleh mengikuti acaranya lagi proses intinya lagi tuh sebenarnya pengen ikut di ikut ambil di bagian mana gitu. Mm -hmm. Kan tuh banyak banget sih sebenarnya yeah, kan. karena kayaknya banyak, banyak banget gitu. Nah. Mungkin kalau misalnya diberi kesempatan mm. lagi pengen yang ini sih Mbak ke suan-suan ke makam okay. itu karena mm -hmm. belum pernah juga. Maksudnya mm -hmm. suan ke makam para pendiri Wonosobo mm -hmm. itu aku belum pernah sih. Jadi okay. pernah ya. Mungkin pengen Merasakan, pengalaman, heeh, 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 ada pilih. memang ada beberapa tokoh ya yang diziarahi gitu ya, sebelum betul. sebelum hari jadi gitu nah uh, apa ya uh, ada pengalaman yang lucu gitu heeh, selain uh, yang tadi udah Anggi ceritain aja, gitu oh, sakal oh, kan oh, udah dapat oh, iya, ya udah dapat mungkin uh, kayak uh, lucu atau apa gitulah ya sang gitu, yang, gitu uh, mungkin iya. mungkin ini lebih ke aku yang malu sih ya Mbak mungkin kenapa <laughs> kenapa tuh aku jadi, ya. mau ketawa nih <laughs> <laughs> jadi waktu itu kan hari jadi semuanya itu didandanin ada 23 mas karena hmm. membawa foto bupatinya ada 23 terus mbaknya hmm. itu membawa 7 kendil hmm. nah duis yang menang aku dan Mas Fathul itu Mas Bono itu kan jadi cucuk lampah. Mm -hmm. Nah karena yang make up banyak, otomatis kan kita make upnya dari pagi ya Mbak mm -hmm. jam 4 itu udah pada antri make up udah start yeah. udah start. Oh. Nah itu posisi aku udah make up dari pagi belum makan dan uh, mungkin ininya apa ya. ya kenceng nah, banget iya. dan aku udah pernasan kan mbak, uh -uh. nah itu mungkin aku juga kondisinya kurang fit, kurang fit belum sarapan uh -uh. juga, jadi waktu acara di tengah-tengah, di tengah-tengah <laughs> acara itu, aku hampir mau pingsan, <laughs> oh, jadi okay. ada mbak Pelangi waktu itu, tahu. <laughs> aku tuh uh, di depan orang banyak banget, uh -huh. mikirkan kalau aku ambro, pasti heboh kan mbak, yeah, terus iya, aku gimana caranya melipir. melipir, terus aku jalan mundur, <laughs> oh, okay. mundur terus itu aku pegangan karena kalah sama Pelangi, terus aku minta tolong di ini di lepasin di kendorin, oh ya, ya? digendorin terus aku dikasih air, terus aku balik lagi sih ikut kerja. Oh, pengalaman yang pengalaman. Uh, iya, ya, okay. itu, itu lagi apa namanya, istilahnya lagi sakral banget. Kan, iya ya, lagi. Masensi. Penting pentingnya. <laughs> oh, oh. Oke. Okay. Gitu, Tapi gitu, karena habis itu gitu. balik lagi, kalau langsung pulang <laughs> <piger>, ya. <laughs> balik lagi Mbak, itu sempet ganti sandal juga, uh. jadi ditolongin sama orang huh? pakai ini aja cari pada sandalmu ketinggian, gitu ya. ya uh. Nanti takutnya jatuh apa gimana karena nggak fit gitu, terus pakai yang tepres gitu okay. terus jalan lagi aman nah, sampai amin. selesai untung-untung ah, ah, okay. aja nggak jadi pingsan gitu ya kamu <laughs> udah sadar dulu nih kayaknya <laughs> aku, aku mau ambruk gitu gitu ya. sebelumnya harus antisipasi <laughs> yeah, gitu. hmm. soalnya udah berkunang-kunang gitu loh okay. udah gak ada panas, dingin, panas, panas dingin gitu ya, ya <laughs> Gak jelas sih. banget soalnya waktu itu hmm. emang oke okay, gitu ya jadi itu cerita uh -huh. dari Mbak Wona tahun 2021 21. yang mengikuti prosesi hari jadi secara langsung mm -hmm. dan mendapatkan nilai sakralnya sakral uh dan -huh lucu juga dapat. Gitu? Yeah. <laughs> nah, ngom selain ngomongin hari jadi nih mungkin Anggi pengalaman-pengalaman uh, yang mengesankan selama jadi Mbak Wonosobo. Ya, yeah, boleh diceritain. Kan, mungkin kan kamu jadi tahu nih banyak hal-hal yang uh, kamu ikuti juga gitu selama proses jadi Mbak Wonosobo. Boleh dong diceritain ke teman-teman. Oke. Okay. Mm -hmm. Mungkin ini ya Mbak masih di rangkaian hari jadi. Waktu mm -hmm. itu kan uh, karena kita hari jadinya deket sama 17 Agustus. Mm -hmm. Uh, udah dua tahun nggak pernah Karnaval mm -hmm. terus ada Karnaval itu loh mbak yang Wonosobo kostum Karnaval yeah. nah itu kan duta wisata juga ikut oh. nah waktu itu aku uh, mungkin karena udah banyak yang antri mm -hmm. kami itu dateng pas udah banyak yang antri dari Jalan Ayani yeah. yang ujung sana mm -hmm. mau Sapen huh? itu udah dapat antrian paling belakang mbak How? jadi kita jalannya tuh jauh <laughs> banget kan <laughs> nah itu sih berkesan dan juga apa ya pengalaman banget karena di jalan itu disapa-sapa orang, iya. di mm -hmm. uh, halo eh mbak mbak, mana sapa sapa gitu-gitu, yeah, terus yeah. Uh, boleh foto nggak boleh foto. Uh, nah uh, waktu yeah. itu nggak uh, apa, apa sebenarnya foto berhentikan yeah. sama teman-teman yang pada pakai kostum itu juga dimintain foto. Mm -hmm. Itu sebenarnya nggak apa-apa kan kita seneng ya, mm -hmm. maksudnya teman-teman antusias sama kita, ya disambut, masyarakat, gitu. iya, disambut masyarakat. masyarakat karena kan memang udah lama nggak pernah juga. Ini mm -hmm. saatnya. Uh, ini loh duta wisata kayak memperkenalkan gitu loh mbak. Mm -hmm. Nah waktu itu uh, sempet waktu kita lagi foto tuh jaraknya agak jauh sama uh -huh. yang depan. Uh -huh. Jadi kita tuh sering dimarahin gitu loh. Ayo <laughs> <laughs> maju, belakang itu selak macet, selak macet. <laughs> gitu jadinya ya. Kita okay. Panjang juga kan? Iya panjang, panjang banget. Gitu, Soalnya kalau semuanya diladen foto nanti ini jadi gak jalan-jalan, uh -huh. Padahal udah okay. jauh uh -huh. banget. Itu dia. Jadi buat masyarakat yang mau foto ini harap dimaklumi <laughs> gitu ya uh -huh. karena memang yang kita semua tahu, atau iya, iya, banyak ya. Iya, betul sekali. Itu sih yang berkesan mm -hmm. waktu ikut Karnaval. Jadi mm -hmm. menurutku semua orang tumpah mm -hmm. di Wonosobo, eh mm -hmm. di kota, di alun-alun sepanjang jalan itu, terus mm -hmm. juga semuanya pada nonton mm -hmm. antusias, pada excited, seneng banget. Kelihatan sih. ya antusias masyarakat itu kan? Yeah. juga Setelah dua tahun juga nggak ada yeah. kostum gitu kan, kostum yeah. Karnaval gitu, terus mereka uh, berkreasi bikin kostum biar menarik juga kan dan ternyata antusiasnya sangat kelihatan Luar biasa ya. Anggi juga uh, pengalaman <laughs> pertama ikut pengalaman serta, pertama ya gitu. betul oh, Oke okay. kalau Mas sama Mbak Nyoman sebelumnya kan yang paling disorot gitu mm -hmm. jadi okay. Nah uh, kalau di tahun ini nih gitu kan uh, Anggi berkesempatan ikut rangkaian Hari Jadi nggak sih uh, berhubung mm -hmm. kemarin sudah ada pemilihan Pemilihan mm -hmm. Mas Mbak di 2023 dan sudah ada Mas Mbak Wonosobo mm -hmm. 2023 yang baru, yang menjabat jadi yang jadi cucuk lampah, dan juga yang bertugas di yang tahun baru, oh, eh, yang okay. tahun yang tahun yang yang kemarin, ini. Ini, tahun ini ya. iya. kemarin, apa namanya para finalis duta wisata eh, duta, oh, duta wisata ini ya, ya? Duta wisata. ini sebelum hari jadi jadi hari jadi ya, ini sudah, sudah bisa mengikuti bisa, rakyat rakyat ya. kemarin caranya. bulan Mei Mbak jadi okay. ya sudah bisa jadi setiap ikut. tahun ya memang uh, apa namanya hmm. di ya. rutinkan setiap tahun karena kemarin pandemi aja sih Mbak hmm, okay. jadi di tahun 2020 vakum terus okay. ada lagi di 21 2022-nya vakum baru di dua okay. okay. tiga luar biasa itu. sekali ini Anggi uh, termasuknya kan kalau diakumulasi hampir dua tahun ya yeah. men mengem yeah cukup lama, uh, cukup lama. Sebagai Mbak Wonosobo, Wonosobo. gitu. Nah, mungkin uh, boleh dong diceritain dikit aja uh, tentang pengalaman-pengalaman sebagai Mbak Wonosobo hampir dua tahun ya, karena vakum itu kan mempengaruhi. Nah, gimana dong pengalamannya diceritain ke teman-teman? Mungkin uh, ini ya, Mbak, lebih ke pengalaman berharga buat hmm. aku. Kenal-kenal dan dikenal orang baru, banyak hmm. orang jadi uh, dikenal sama teman-teman baru, punya teman baru lah. Intinya hmm. terus. Uh, kita juga bisa ikut acara-acara di dinas, Mbak, kayak mm -hmm. yang acara uh, hari jadi. Hari terus, jadi. misalnya menyambut tamu dari mm -hmm. luar kota mm -hmm. atau tamu penting. Nah, kami itu dilipatkan seperti mm -hmm. itu, jadi senang aja sih, Mbak, bisa turut andil di dalamnya. Terus, juga bisa ikut-ikut uh, di mempromosikan di tempat-tempat wisata baru. Mm -hmm. Nah, mungkin kalau dua tahun itu, karena sebelumnya udah kar karena pandemi, ya, Mbak, mm -hmm. sempat vakum lama, mungkin. Orang-orang juga banyak yang tanya, emang duta wisata ngapain aja? Tugasnya ngapain hmm, aja? Iya, gitu gitu, gitu ya. kan, mbak. Orang kemarin nggak ada, hmm, enggak? <laughs> Kan karena memang pandemi kan pergerakan kita serba dipatasi. Iya, dipatasi banget. Nah, gitu. jadi waktu kemarin hmm. uh, ini sih mbak, semangat semangatnya buat memperkenalkan lagi ini lo ada duta wisata hmm. di sini. Hmm. Terus habis itu. Kami itu punya tugas ini ini ini. Mm -hmm. Kami bisa mendampingi Pok Darwis, bisa mm -hmm. membantu mempromosikan wisata gitu gitu mbak. Jadi okay. lebih ke terjun ke masyarakat sih mbak pengennya uh -uh. terlihat di masyarakat kita. Tapi Berta kan nggak bisa langsung langsung ya. gitu ya. Iya uh -huh. tapi kan nggak bisa langsung terus orang semuanya tahu. Jadi bertahap uh -huh. Pelan pelan. Oke gitu keren iya. banget. Boleh dong kasih tepuk tangan untuk mbak Anggi sebenarnya banyak banget pengalaman yang bisa kamu dapat gitu iya, ya. Iya. Gak semua orang tuh bisa, bisa ngerasain Iya karena gitu. untuk jadi mas bawang tersebut tuh seleksinya cukup panjang Aha, ya Mangi ya. Penyelan Dan penyelan. kalau sudah jadi pun memang kesannya sangat luar biasa. <laughs> Oke. Okay. Okay. Uh, setelah ini kita masih ada satu segmen mm -hmm. lagi namanya kita akan main bareng. Mm -hmm. Tapi mainannya apa? Kita balik dulu ke Mabar. Bye. Main. Bye. Kok gak kompak sih? Lagi-lagi-lagi ya. Oke, kita main bareng. Barberschool. Tadi, tadi buat ikut gabung sama kita sebenarnya. Uh, apa ya main apa nih yang main apa sudah main sudah apa hari ini nah, uh, silakan silakan untuk uh -oh. Mas Erwin bisa comeback Jabung. lagi <tuk> <tuk> balik <Okay>. lagi <tuk> <tuk> jadi karena kita spesial ada duta wisata ada budayawan juga kita akan main tebak gambar tapi gambarnya kita juga belum tahu ya Oh, tebak maksudnya gambar kita, nih ya, kayak kita ya? belum tahu ya main kali ini tebak gambar tebak gambar oh. kita akan tebak gambar tapi gambar gambar wisata maksudnya wisata tebak wisata yang ada di Wonosobo <laughs> tapi nanti klue adalah akan di zoom kecil banget terus kita nanti berempat nebak okay. karena kita juga belum tahu ya kita juga ya. belum tahu kemudian nanti uh, kalau yang nggak bisa nebak <laughs> poinnya paling sedikit huh? nanti akan ada hukumannya, ada panasmenya nih, hukumannya, hukumannya nih. Nanti minum sesuatu yang bikin sehat gitu aja ya. Wow, apa tuh? Oke. Okay. <laughs> kita tunggu aja. Nah, nah uh, rulesnya nih sebelum kita nebak gambar itu gambar apa gitu kan? Karena di zoom, super zoom, uh, ada istilahnya apa ya? Bell. Kita kan bell. berempat nih. Yes. Tiap, tiap orang harus punya bell masing-masing. Bell sebelum, khusus. Bell khusus sebelum jawab. Oke. Okay. Gitu ya Eka. Kalau ya. Eka mau pakai bel apa nih? Kayaknya aku awi. Bie, bie, bie. <laughs> Aduh, awi bie, ya. Aku apa ya? Iya. Alexa. Aku, aku apa ya? kluk. gitu. Ah, Oke, okay. okay. udah. Wah, ada ya. contohnya silakan bebas ya. Iya, ya, bebas. bebas ting 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 aja. Oke. Okay. Aduh, ting -ting, ting -ting, ting okay. Bebas gitu ya? Bebas. Ya. Oh, waduh. Aku waduh gitu. Ah, <tun> <tun> waduh. Yang keras ya. Kalau nggak keras yeah. nanti nggak tahu nih siapa dulu yang bakal. ya. Nanti tim okay. kreatif bisa nunjuk siapa dulu ya. Oke. Okay. Udah siap ke permainan pertama. Ini dia. Siap. Ah. Mana? <tun> uh. Oke. <Okay>. Waduh. <tun> oh iya deh. Pakai bel ya. Aduh. Tambi. <tun> Ke teh Tambi, salah ya? Salah, <tuk> salah, 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 aduh, aduh. salah, 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 gila. Gila, Rataan. gila. Di zoom sedikit aja udah salah, 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 aku salah, 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 pakai bel salah, Pakai bel. Okay, lanjut, oke, lanjut, ya, lanjut, ya. lanjut ya. lagi masih uh -huh. belum panas. Ayo kita panasin uh -huh. lagi. Susah nih. Lanjut lagi. Hah? Ah, wih, wih, Waduh, kok ada selintang? Oh, bukan ya? Mana tuh? Mana tuh? Ayo, ayo. Itu cuma batunya doang. <laughs> iya, batunya doang lagi. Oh, susah. oh ini Anggi apa Mas Erwin tahu nggak di mana? Enggak, enggak, itu susah. Bentar. aku tuh gak pakai kacamata, Mbak. Oh, iya, iya. gitu, <laughs> <laughs>

Oh, oh iya, yeah. berarti aku nilainya setengah ya? Kau <laughs> <laughs> nah, dong, yang tadi Aku mau ngejawab ini. Lubang saya lu sama nggak sih sama. sama? Sama ya? Sama tapi beda. Oh, ini iya. ya, kalau sama oh, lintangnya. Oke okay. okay, masih okay. ada lagi? Ahui, <laughs> ahui, ahui, Tiba-tiba ahui ahui lagi. Dito mana ya? Telah Iya. Ya. Lagi. Lagi? Lagi, 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 ayo. itu. <laughs> ting, ting, ting. Selukatan. <laughs> Udahlah. Sada lagi. Satu lagi. 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 Lagi <laughs> Langit. Doang. Langit. Langit doang. Waduh. Si Kunir. <laughs> Selang. <laughs> Selang. Itu kenapa bukan? Ah. Itu satu. Satu satu Tato, apa? 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 apa namanya ya? Hello. Harus pakai nama ya? Eh uh, itu, itu namanya mestelaga. Tato. <laughs> bukan, bukan juga. Ayo, ayo. <laughs> di per... Itu lagi. Tidak boleh gak? Ah, wih, 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 tami Tambi. <laughs> Tato. <Hello>. Oh, bukan. Tadi <laughs> ah, <sana. laughs> ah, <laughs> Mana nih? Ah, waduh. Nah, apa -apa. Gu Gunung cilik. Yeah. <laughs> Udah ya. Ada lagi nggak? Masih. Masih lagi. Satu lagi. lagi? Oke. Okay. Oh, aduh. Penentuan Itu, itu aku Velku. Oh iya. Aduh, <laughs> 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 sama mikir atas sana mana sih posong? Posong. Hmm. Aduh, salah, bukan. <laughs> oh iya, ya, bukan ya. Bukan kalau <laughs> sombo. Oh, aku tahu Yaudah, 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 okay masa nggak boleh? Ya, apa ya? Oke, kalau nggak ada yang jawab, aku nggak lagi ada dieng, yang... Dieng, dieng, dieng. Petot. Petot. Aku, dieng, aku, dieng. aku. Keluk, 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 keluk. Ayo dong, nggak ada mau jawab. Susah itu kayak... Susah ya? Oh nggak boleh, ting ah. ting Oh. Eh, uh, telaga so, bedakah? Telaga bedakah? agak berjaga kok bareng jawabnya. Elly, Kamu nggak pakai bel, kamu nggak pakai bell, ting ting. Waduh. Sekarang dulu. dibacain dong, dibacain dong. Sekar, Hersham udah baca terbaik. ada yang dua menang. ya. tadi yang menang mereka berdua ya. Oke okay. uh, <laughs> okay, jadi kita Kalo ini ada penentuan nih satu gambar lagi nih antara Mas Erwin atau Anggi <laughs> iya <dan> ya. <laughs> Ada nggak? enggak ada ya. <laughs> <Okay>. <laughs> ini ada beberapa minuman yang dimana hmm. yang pemenang wow. pertama milih cantik. mau minum yang mana dulu. Oke oke. Iya. boleh mencium, enggak boleh mencium ya. Gimana sih? Iya ini. Ini adalah satu, ya, dua, lalu. tiga, Mas empat. Bisa dilihat. Tuh. Mas Erwin dulu. Iya, karena saya suka warna hijau, saya akan memilih yang eh, ini. Hahaha. Ambil, ambil, ambil. ya. ya. Ambil ya? Minumnya nanti saya. Oke, mau yang ini aja. Oke, itu semakin menarik. Saya ya. Sweet biasa aja Jepang "Saya Jepang ya. ya, ya. Kan. Nah, ya. ya. Satu, oke, "Saya bilang, "Saya Kayaknya aku duluan Amin. yang keluarnya. Yeah. "Saya <laughs> <Sorry. laughs> sehat "Saya eh, sehat itu. bilang, <laughs> 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 itu itu, okay. Okay. Gak, itu, itu. Okay. oke bilang, "Saya bilang, Minumnya enggak?

bukan bukan kunyit asup <gir> salah <tun> <tun> yang itu ini definisikan rasanya <tun> Oh kunyit Enggak oh, ada asunya murni <tun> <Nung -nung> <tun> ada rasanya sebenarnya ada itu tuh campuran jadi kayaknya kalau nggak salah itu eh, kalau di istilah jamu tradisional ini tuh kunyit dicampur sama anggur kalau nggak salah wow, nggak, <tun> ada, nggak ada mbak nggak ada bukan anggur di jamu beda kayaknya amel, ya, kayaknya ya Pahit atau gimana rasanya? Aneh. Aneh. Ayo Ersa, ayo Ersa. Langsung habis ya, Pak. Apa tuh? Kunir asam sih. Aman, aman. Yeay. Oke, bisa dilihat dari warnanya yang paling... Tapi gak ada rasanya literally wow, mirip, masih bisa ini. diminum sih. Ini bertowali kan. Oh, bukan. bukan. Ini bukan. kayaknya lebih kesirih sama anggur. Oh, enak. Oh, ya. Ternyata, enak ya. Enak ini. Oh. Ya. Salah <laughs> Jadi, <tuh> Jadi jangan dilihat dari warnanya. beda banget sama. Mana ini? <tuh> 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 Jadi <tuh> <tuh> malah yang enggak enak Pak. Tidak Jadi tenang aja ini adalah minuman jamu tradisional yang dibuat di Wonosobo dan kalau kita minum bakal bikin kita lebih sehat hmm, gitu ya, ya Oke terima kasih Sudah ya, di penghujung acara ya kita Eka udah yes, uh, betul mengulas tentang hari jadi rangkaian hari jadi Wonosobo bersama ya. penulis ya penulis budaya terus ada juga Anggi selaku Mbak Wonosobo tahun 2021 ya betul Mungkin, banget teman-teman uh, yang belum tahu tadi bisa disimak begitulah kurang lebih uh, rangkaian hari jadi ya Eka ya mm hmm dan buat kalian semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan hmm. tentang uh, hari jadi Kabupaten Wonosobo dan tentunya kami berempat uh, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Hati -hati. Wonosobo. Mungkin ada uh, satu kata aja untuk hmm -hmm. Wonosobo. Silakan Mas Erwin Semoga makmur sejahtera dan selalu aman sentosa. Amin. 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 Kalau dari apa jadi kalimat ya? Eko, ya. <laughs> gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, ya yeah. kata aja, gak apa-apa. Maer. 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 Wah, ya. oke, kita tepuk tangan dong untuk sesi kita uh, di Kopi Pes Special hari jadi. Uh, dan kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Uh, Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah hadir Dan tentunya, uh, saya Eka, saya Hersa. Kita berempat uh, pamit, tetap di Kopi Pes. Jangan, Jangan lupa di-share.